Oke, so what's up guys? Welcome back to my channel. Bertemu dengan saya lagi, Edri Bro. Saya dari pegangtangan.com. Oke guys, so hari ini saya akan memberikan dua tips kepada Anda pada saat Anda akan memesan sebuah website. Nah, waktu Anda memesan kepada orang website, tanyakan dua service ini ada atau tidak. Karena dua service ini menurut saya hal yang terpenting juga. Yang pertama adalah protokolnya. HTTP atau HTTPS. Mengapa? Sebagai contoh, di sini saya sudah mengambil ya, ini dari salah satu website yang biasa saya baca, ya, seperti ini ilustrasinya. Oke, nah, pada saat Anda mengakses website ya, website dengan protokol hanya HTTP, artinya bahwa itu tidak secure atau tidak aman, maka apabila Anda melakukan, mendaftar atau apapun, akan diketahui oleh pihak ketiga atau hacker. Mereka langsung melihat, oh ini paspornya ya yang kalian gunakan kayak gitu. Ya misalnya ngirim email dan lain-lain. Oke, hal kedua adalah apabila Anda menggunakan yang HTTPS, maka di sini akan secure atau berwarna hijau seperti ini. Dan di situ teman-teman memasukkan paspornya misalnya ABC123 yang dibaca oleh seorang hacker atau pihak ketiga adalah seperti ini. Kayak gitu ya. Jadi ini yang perlu ditanyakan kepada orang yang akan membuat website Anda, apakah jasa ini ada tidak? Dibuatkan seperti ini tidak? Kira-kira seperti itu. Atau servis seperti ini ada nggak? Nah, apabila dia nanti HTTP, ya, dia tidak secure. Walaupun ini tetap saja ada secure-nya, tapi dia tidak apa ya, nggak ada SSL-nya, maka dia akan seperti ini. Kemungkinan bisa saja dia itu tidak bisa di browsing ya di salah satu browser seperti Firefox, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi ini perlu ditanyakan ya, itu tips dari saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tanyakan website saya diindeks nggak nanti. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau website yang diindeks, maka pada saat Anda mencarinya, maka dia akan muncul seperti ini guys, ya. Ketik saja Discover Alor misalnya kayak gitu ya. Ini yang saya juga buat. Kemudian yang hal yang kedua adalah seperti ini guys. Ketik saja site titik dua kemudian domainnya. Muncul tidak seperti ini. Kayak gitu. Kemudian misalnya klik sampai di halaman 5. Muncul tidak semuanya di pencarian. Kalau tidak muncul, nah itu kan sayang. Punya website tapi tidak bisa dicari di pencarian. Nah, sebagai contoh website ini dia secure atau tidak? Dia secure, ya. Jadi misalnya orang-orang akan mengisi buku tamu di sini kira-kira gitu ya, mengisi buku tamu di sini, maka semuanya aman, nama mereka aman, tempat tinggal mereka di mana aman, ya, email mereka, misalnya nama website mereka, apa yang mereka masukkan di sini semuanya aman. Kira-kira seperti itu guys, ya. Jadi ada dua hal ini yang perlu diingat, dia harus secure. Nggak bisa bilang tidak secure. Dan juga dia harus terindeks. Nggak bisa bilang terindeks. Oke lah. Perihal nanti soal desain dan segala macam, ya itu hal-hal yang ya desain bisa dibanding-bandingkan. Tetapi kalau misalnya desainnya bagus tapi tidak secure, sayang. Kasihan gitu. Oke, jadi itu ada dua hal tanyakan. Layanan ini harus ada kayak gitu. Supaya semuanya aman. Oke, jadi hanya itu saja dari saya. Kalau kamu merasa ini bermanfaat, tinggal di-share aja. Dan juga jangan lupa diberikan like untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Silahkan di-subscribe karena di sini saya memberikan banyak sekali juga tutorial-tutorial bagaimana Anda bisa membuat website tanpa harus mengetahui coding. Tanpa harus ya, tanpa harus. Jadi tidak ada suatu keharusan untuk Anda belajar coding. Kayak gitu. Tanpa Anda memahami coding pun Anda bisa karena Anda menggunakan sebuah CMS yang populer yaitu WordPress untuk membangun sebuah website ya. Jadi dia itu content management system, kira-kira seperti itu. Oke, hanya itu saja guys. So, see you next time in the next video. Bye.